Halo sobat AC Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan timnas Indonesia di FIFA Matchday 2023 beserta daftar pemain timnas Indonesia untuk berlaga di FIFA Matchday 2023. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut ini merupakan daftar skuad timnas Indonesia untuk berlaga di FIFA Matchday 2023. Oke, yang pertama di posisi kiper akan diisi oleh Nadeo Argawinata dari Bali United, ada Dava Fasya dari Borneo FC, dan ada Syahrul Krishna dari Persikabo. Selanjutnya untuk pemain belakang akan diisi oleh Asnawi Mangkualam Bahar dari Jeonnam Dragon FC, Jordi Amat dari Johor Darul Takzim, ada Fahrudin Arianto dari Madura United, dan ada Rizky Rido dari Persebaya Surabaya. Sedangkan pemain belakang lainnya akan diisi oleh Pratama Arhan dari Tokyo Verde FC, Hansamuyama Pranata dari Persija Jakarta, ada Edo Febriansyah dari Ran Nusantara FC, dan ada Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta. Dan pemain belakang yang terakhir akan diisi oleh Yance Sayuri dari PSM Makassar, ada Elkan Bagot dari Cheltenham FC, dan ada Saine Patinama dari Viking FK. Sedangkan untuk pemain tengah atau gelandang akan diisi oleh Mark Anthony Clark dari Persib Bandung, ada Syahrian Abimanyu dari Persija Jakarta, dan ada Doni Tri Pamungkas dari Persija Jakarta. Dan pemain tengah yang terakhir akan diisi oleh Rahmat Irianto dari Persib Bandung, ada Ricky Kambuaya dari Persib Bandung, dan ada Yakob Sayuri dari PSM Makassar. Dan selanjutnya untuk pemain winger akan diisi oleh Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, ada Stefano Lillipaly dari Borneo FC, ada Sadil Ramdhani dari Sabah FC, dan ada Rico Simanjuntak dari Persija Jakarta. Dan yang terakhir untuk pemain depan akan diisi oleh Zaki Ashraf dari PSM Makassar, Dimas Drajat dari Persikabo, ada Dendi Sulistiawan dari Bayangkara FC, dan ada Ramadan Sananta dari PSM Makassar. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan timnas Indonesia di FIFA Matchday 2023. Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 akan ada pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas Burundi yang akan digelar di Stadion Patriot Chandra Bangga Bekasi pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidiot.com. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 akan ada pertandingan kedua antara timnas Indonesia versus timnas Burundi yang akan digelar di Stadion Patriot Chandra Bangga Bekasi pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidiot.com. Ya, tadi merupakan daftar pemain timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Burundi di FIFA Matchday 2023 mendatang. Silakan komen di bawah untuk pemain favorit kalian.